Okay, hai. Kembali lagi kita akan buat adalah garisan yang cross, internal garisan lah yang cross here. Yang touch circle are 30 and touch another circle are 20. So kena touch in between lah. Tadi kita dah sambung sampai sini. R20 sebenarnya dah ada, tapi untuk demo saya akan lukis di sebelah sini. So kalau ikutkan step dia, kita akan buat satu R30 di sinilah. Okay. So untuk buat R30, kita akan ukur saja 3 cm. Daripada bucu ni, kita akan cross. Lepas tu daripada titik sini, kita akan buat satu bulatan. Macam ni. Okay. So ini adalah R30. So sinilah. Kita akan lukis adalah garisan FE. FE. So, first step, ambil pembaris dan kita akan garis in between dua circle. Okay, kita akan garis. Tujuan kita nak cari pusat bulatan. So, kita akan gunakan jangka lukis. Buka lebih besar daripada bulatan besar tu separuh lah. Maksudnya agak-agak tengah-tengah ni. Lebih daripada tengah lah. Jangka lukis bukaan yang sama. Daripada sini pula. Okay, we will have to find two cross. Dua persilangan. Sambung. Okay. Kita dah dapat titik tengah ni. Letak dan ukur untuk buatkan satu bulatan. Okay. Kita ambil jarak dia daripada titik yang kita baru buat ke mana-mana pusat untuk kita buatkan a full circle. Okay. So, untuk soalan ini, line yang in between adalah R30 dengan R20. Kita kena tambahlah 30 tambah 20 will be 50. Next step will be ambil jarak 50 ni. Ingatlah, kena di bulatan yang besar. So, kamu akan lukis cross lah. Sebab nanti line kita daripada bawah. Okay, so kita akan buat cross di sini. Dan untuk cross ini, kita akan sambungkan. Okay, nampak kan cross ini adalah R50 lah. Kalau saya ukur sini 50. Okay, ke pusat 50. Dan kita akan sambungkan ini. Sini adalah R50. Selepas kita sambung guna dua set square, kita akan buatkan garisan selari. Okay, hilangkan yang lain. Kita akan buatkan garisan selari. Macam mana nak buat 90 degree? Okay, ni pastikan ada satu garisan untuk dia bergerak. So, matchkan line ini. Okay, matchkan supaya dia memang betul-betul line tersebut. And you can move this one. Okay, so move sampai pusat. Buatkan satu garisan. That mean, ini garisan adalah selari dengan garisan baru. So, when they touch, this is the point yang we looking for. This is the F di bawah bulatan, and this is the E di sini. Okay, jangan padam garisan binaan, sebab itulah tempat yang markah diambil. Okay, ini adalah titik F, sini adalah titik E. Okay, saya akan ulangkan step sini yang sama di sini untuk complete lah. So first of all, we need ruler. Connect to center. Center ke center connect. After that, kita akan divide. So, bukaan yang lebih daripada separuh. Letak sini lagi. Dan kita akan sambungkan. Okay. Kemudian, untuk ini, kita kena measure daripada cross tadi yang kita buat tu. Kita kena measure. Okay.
Buat separuh saja pun boleh. After that, kita akan ambil 5. Sebab 30 plus 20 is 50. So, 5 cm. Jadi, dari sini ambil 5 cm. Kita nak cross sini. Kita meshkan dengan pusat. Dapatkan garisan. Okay, garisan yang kita baru lukis tadi, kita akan pindahkan dia. Pindahkan pastikan 90 and then you can move your ruler, matchkan, pegang yang bawah ni fix. Atas ni boleh bergerak, so kamu boleh gerakkanlah. Pastikan dia match dulu with the lines and then this one can move. Move to the next center. Okay. Dan kamu akan lukis. Ni adalah garisan selali. Di sini adalah titik F. So match tadi tu adalah titik E. So untuk nampak lebih cantik, saya akan highlight lah. Okay. Sini adalah apa yang kita perlu. Garisan ini dan the circle. So sepatutnya kena match, kena pakai jangka lukis ah. Sebab saya guna pen, jadi tidak dapatlah saya hitamkan dengan jangka lukis. Okey. Inilah soalan. So sini curve 30 dan this one is the line, another curve.